kepala sekolah untuk dititipkan kepada peserta yang datang. Ya? Karena apa? Ini dia yang pegang kamera. Giginya sudah terbang. Ambil posisi, Bro. Jadi orang yang menggunakan narkoba, ada istilah pengusaha. Jadi orang yang menggunakan narkoba tim itu 70% karena dia sangkau dia dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Yang idealnya kita yang mempengaruhi pikiran kan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, tentunya. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Ha, nah, okay. Jadi hari ini kita lagi ada di salah satu hotel yang ada di Gorontalo. Hotel apa kan? Di iklan ini? Ada tidak, iklan hotel. Pokoknya hotel tidak apa-apa. Hotel LG, tidak masalah. Kalau di channel saya sih tidak masalah. Mau sebut nama hotel, sebut nama merek. Merek, oh gitu. Kita lagi minum ake. Pain-pain aja ya, jadi selamat dulu buat saya, mau ngucapin selamat dulu ya buat yang pegang kamera ya. Karena saya udah tahan dia dari malam sampai siang. Ya, jadi kalau jalan sama saya kayak gitu ya. Jadi yang pegang kamera. Siapa yang pegang kamera? Nanti kalian akan tahu siapa dia, nanti saya akan masukin. Ting. Itu dia. Itu dia. Oh ya. Nah, itu dia. Oke. Okay. Ya, jadi orang sekarang lagi. Boleh marah. Bapak aku sekarang bebas. Di Hotel LG terang ada satu kegiatan. Apa yang namanya kegiatannya? Veteran tidak tahu apa-apa. Veteran main gampang aja. Apa itu? Apa itu? Penyuluhan. Penyuluhan tentang bayaran narkoba. Ya, jadi karena ada penyuluhan bayaran narkoba dan yang turun adalah BSN Kota Gorontalo, jadi orang wajib harus support dan harus hadir. Dan Anda adalah salah satu peserta. Iya. Peserta penyuluhan. Iya. Ya, jadi kita lagi ada culik juga dia. Dia ada di sini ya. Semua orang mungkin udah tahu dia karena dia ada selebgram juga Gorontalo. Instagramnya ada di sini. Makasih muncul. Iyalah. Follow ya. Yang udah follow jangan lupa unfollow. Gitu. Jadi terang tidak tahu apa yang terang mau baking. Terang baru habis makan, jadi lagi ngerokok aja lah ya. Jadi habis makan siang. Kebetulan makan siangnya udah habis. Jadi mungkin yang established kalau tidak ada di gambar. Cuma nanti bagaimana keseruan kegiatannya di dalam. Kalau terang masih berapa ada terang apa? Kalau ini vlog masih belum jadi, terang upload gitu. Iya, upload. Oh, upload. Oh, upload ada dia soalnya ya, jadi ada dia. Jadi harus upload kalau ada dia. Oh, upload gua. Kita aja. Jadi bagaimana seru enggak sih ya di dalam, kita tidak tahu nanti terang ya. Baru mulai. Sorong. Ya, lumayan. Oke, ya jadi orang masuk ke dalam ruangan. Sebelum masuk ke ruangan, orang lihat dulu ini adalah bekas-bekas makanan yang berserakan semuanya ya, bekas-bekas makanan yang habis dibawa habis oleh para peserta kegiatan. Dan saya mau Anda kenal dulu dengan satu orang ini. Satu orang ini adalah ini lagi Pratiwi. Yeah, woi bang, sini sup, tolong sup, beli sup, sup. Tolong sup ya, nggak begitu ya, dia agak malu dengan kamera, jadi tolong sup, tolong sup, coba cocok. Ya, jadi dia siapa. Ya, jadi orang lihat ini orang kapal sih lagi mau kasih ini. Masuk. Hey. Jangan sampai ketiduran sebentar. Dia lagi bikin apa ini? Jel-jel. Jel-jel. Jadi orang lihat bagaimana sih bikin jel-jel. Langsung aja apa? Thank you.
ya. Karena narkoba itu tertuang dalam undang-undang nomor Sojagana. Bisa dilihat pengertiannya. Untuk narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi tidak ada yang lain ya. Baik sintesis maupun semi sintesis. Bangnya si Anda ini, kan ngerti di sana. Kok ngerti bos kasih gaji? Ada kita kasih gaji kan? Barang apa yang dituju? Suara rumah, malis, standar macam di Grand Puri. Semua. Ada istri, boleh tak boleh tambah istri, tapi tipu jipas semua kasih itu, dikasih istrinya. Tapi yang di pengertian 02 istri ini, Pembahasan macam apa ini taplak? Ya. Buat Anda semuanya, terima kasih yang sudah nonton ya. Karena sebenarnya tadi ada sedikit konflik kita di kegiatan, tapi kita tidak sempat ambil gambar mengenai konflik itu, apa yang terjadi. Hanya saja ya, semoga dari konflik tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, dan bisa lebih memajukan diri kita masing-masing untuk berupaya mencegah dari bahaya narkoba. Ya. Untuk semuanya, terima kasih sudah nonton vlog saya hari ini yang mungkin tidak terlalu berfaedah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ciao.